Alhamdulillah sonten menika terah alias boten jamah ingkang rawuh nggih kathah sedanten tiyang ikhlas wonten ing manah midhangetaken tausiah mawi hasanah mugi-mugi raten FKUB negara tambah limpah ripah rukun aman sejahtera ugi mugi tansah nyaro rezeki ingkang lebak barokah rezeki ingkang murah-murah putra putri ingkang soleh lan solehah ingkang sami mumpung anggenipun padha sekolah dados putra ingkang genah-genah syukur gelem wangi wong tuwa unggah-unggah syukur meneh gelem wangi wong tuwa isah-isah syukur meneh gelem wangi garam sawah syukur meneh ora padha njaluk upah umure tekan simbah pinaringan predikat akhir husnul khotimah alhamdulillah mula-mula nyekian tenturah kula nggih tengah jengkula Pak Hevi Sudarmanto ayar kula masyaallah. Nah urip iki namung sepisan urip iki min sepisan mula aja padha niru kaya uripe brandal lan bigal sing tumindak sampun bigal ra iso bedak kok endi sepatu endi sandal endi watu endi mungkar endi cecak endi adil endi guling endi batal endi lemah endi aspal endi haram endi halal pokoke kabeh diun mino ayo bertekun sambung urip pisan padha golek modal sowan menyang ngarsa Gusti kangge modal lumantar menapa kangge modal kula ayo urip tansah padha tawakal alhamdulillah sadaripun kula matur lan aku antuk 7 menit alhamdulillah 7 menit iki sing aku wis diantep nek ora iso ngantep tenan dicekel gurune. Bapak-bapak ibu-ibu yang satu kematan ing mriki, alhamdulillah kula saged nderekake panjenengan sedaya wonten acara FKUB. Ugi alhamdulillah menawi ing mriki kula salah satu dari kader umat Islam yang juga membidangi FKUB. Sarwa ngaos kerja golek upa derek bersatu wonten sekolah putra bangsa. Dan putra bangsa saya juga mengajar anak-anak dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya di putra bangsa hampir 5 tahun. Di putra bangsa saya sering mendapat bonus dari Bremi. Nama saya Mbak Solidasan, tapi disebut Kiun, Bapak Asur, Bapak Rapopo, saya nyebut semat Rapopo, baik keluaran matinya kayak gini. Masya Allah, saya ngajar hampir 5 tahun, tiap hari dapat bonus ini Pak Hasan. Kamu bagus, hebat, karena ada kamu. Semua agama yang di sini menjadi rukun, menjadi tenang, menjadi aman, menjadi damai. Masya Allah, buatan putra bangsa. Ngajar dari kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan setelah buatan itu, saya selasa. Saya rambunya ngajar di Akademi Kebidanan. Juga di sana ada dari seluruh bangsa Indonesia, RSJK Papua, juga saya ajar. Ada dari Stabil, dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah. Akademi Kebidanan. Dan yang saya ajarkan adalah sebenarnya saya lulusan Tasawuf, tapi saya ngajar Pancasila. Saya ngajar kewarganegaraan. Saya mengajar NKRI. Tapi pernah saya diprotes sama beliau warga Nahdlin. Karena dari Nahdlin sudah pertama kali di televisi itu mengumumkan. Apalagi ketua umumnya itu juga termasuk dosen saya. PBNU itu jangan kamu tanya Pancasilanya katanya.
karena P itu adalah Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang Dasar 1945. Jadi PBNU sudah mengumumkan, saya mohon yang lainnya nanti juga seperti itu. Jadi agar rakyat Indonesia bisa tahu, oh ini ternyata Pancasila, oh ini ternyata Bhinneka Tunggal Ika di Akademi Kepidanaan. Juga saya jadi setikas di Solo juga, semuanya macam-macam, berukur macam-macam, kalangan yang bermacam-macam, alhamdulillah bersatu. Alhamdulillah punya ideologi yang sama, yaitu Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati bagi bangsa Indonesia. Tapi kesannya menopo, kalau seperti juga leh mencamat kalian tetap net ceramah, net dapur, net kerja masyarakat, ojo nambahke kuping, net nambahke lambe itu. Milo dalam acara seperti ini alhamdulillah kalau benar-benar mutakin mungkin dari Islam silahkan nanti ditaksikan kayak apa dari Ibu Rasulullah yang menjadi junjungan yang umat Islam Nabi Besar Muhammad SAW paling dahulu al-mu'minuna lil-mu'minina al-dunyani yasyutu bakuhu bakuhu al-mu'minuna anakur mengumumkan si jini ilmu minina maring wong mukmin liyane iku kalbunyani orang beriman satu dengan orang yang beriman lainnya iku kalbunyani laksana satu bangunan ya syukur tambah tetapi apa bangunan bakdo siji lan liyane mila orang yang beriman adalah laksana satu bangunan yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Saat itu melawan Islam itu bisa dimungkan kepada masyarakat kita mau membangun sesuatu bangunan untuk umat kita dan umat yang lain enten mencorong bangunan pasir tak terkenal pasir banyu betul wadi gelem botol gelem gede gelem ada yang satu yang tidak mau jenenge semen kurang gelem tak tahu. Kira-kira bangunan kokoh apa tidak? Karena kira-kira unsur masyarakat yang baik yang bersatu. Bila bersatu banget, golongan sapi harus tetap terjaga. Umat mukmin yang satu dengan yang lainnya adalah laksana satu bangunan. Yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Enak malik, bahkan sekalipun kuliah ini kata dari santri. Kanjeng Rasulullah SAW paling dahulu dan Sayyidina Ali ini terkam dalam sebuah kitab Wasiatul Mustafa ketika meminta ya Ali bin Ali la talmanu musliman wala dabatan fatar jina rahmata bin Ali jangan kamu membina mengikuti mencemooh, mencaci maki, membina sesama. Lho, terasa. Fatar jina laknat mereka. Apa yang kau binakan, apa yang kau caci maki ke orang lain, itu akan kembali kepada oleh karena itu, satu sama lain, nek ragel di jibit, ojo, jibit. Nek ragel di jotos, ojo, jotos. Kita semua menyaksikan ada sebuah iklan televisi RCTI RCTI oke boleh ada ditambahin RCTI oke STTV elek silahkan memperbagus agama Islam tapi jangan mengejek yang lainnya kalau bujuni ramu bujuku ayu ramu bujuku bagus ramu ini jadi ditambahin bojoku mayu bojoku ramas akhirnya akan timbul satu kedamaian. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Allah dalam satu sebuah kitab suci Al-Qur'an. Bahwa ini kalau yakin dengan malaikat
wonten surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabilatan lita'arafu. Masyaallah. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna kana sesungguhnya Allah khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah menciptakan kamu semua wahai manusia min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan wanita. Subah wa robah ilali ta'arofu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Selalu dilaki manusia. Tujuannya apa Allah menciptakan manusia dalam surat Al-Hujurat ayat 13? Li ta'arofu, agar kita semua saling kenal, mengenal. Li ta'arofu, inna akramakum indallahi asqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua wahai manusia adalah orang yang paling bertakwa. Lalu takwa itu apa? Menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Lihat di agama Islam, tidak ada kata sombong, tidak ada kata besar hati, bukan pejabat kaya raya bedanya jauh, tidak. Dalam Islam kalau mau sholat Allahu Akbar, tangan kedua yang diangkat, yang diingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qabdu min Allah. Dan ketika sudah selesai sholat, maka harus qabdu min anas. Sesama manusia harus diperbaiki, harus baik, sopan santun, soko arum, subur sito, lembah mana, dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk wilayah Kalimantan Utara, saya juga dipercayai Kementerian Agama mendapat SA dari Kementerian Agama untuk menjadi penyuluh di Kecamatan Kalimantan Utara di bidang HIV, narkoba, dan AIDS. Dan menurut saya akan bekerja sama dengan aparat keamanan termasuk Bapak Nur Wadi. Singkat dan untuk pagi untuk kasaran kali beberapa bersama, insya Allah kita bekerja sama, bersama kita bisa. Mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini akan menghilangkan rasa curiga antar satu dengan yang lainnya dan merasa memiliki bahwa bangsa Indonesia ini bukan milik segelintir orang, segelintir orang, akan tetapi bangsa Indonesia ini besar karena keberagaman. Bangsa Indonesia bisa bersatu karena keberagaman, dan bangsa Indonesia ini bisa utuh juga karena keberagaman. Jadi yang ingin menentang NKRI, yang ingin menentang Pancasila, silakan angkat kaki dari negara Republik Indonesia. Terima kasih untuk manfaat itu. Sederhana manfaat, bawang alam bisuap, bentahi mengutip doa berbuka. Umat yang rasul Islam, kita sanes pun monggo menutupi satu-satu.